jelas BRJ ya kan. Lim kan. Mau ini panjangnya di apa? Kau mau buka kameranya? Oh itu ada satu potensial ya? Ini ya? Mana rekornya? Fitri ketelah hati. Mana dia? Itu pegang aja berarti nih? Iya dipegang. Apa nih? Panjangan dia. Hah? Di panjangan. Hah? Panjangan dia. Panjangkan. Jangan enggak? Paham. Enggak apa nih? Hah? Ini ya nih. Itu tuh untuk asap ya. Ini untuk apa ini? Itu untuk asapnya. Hah. Ini apa gunanya apa ini? Ini kakinya nih. Kaki tiga. Eh? Mau kok kita pakai itu mana bisa kita mau. Susah kita megang. Kakinya kan sambungannya nih. Ini semua bus juta kok ya. Udah aku ambil son. Oh itu juga kembang kemarin tuh ya. Sama Andy tuh. Iya. Oh itu ngambil uang sama bus juta tuh. Kami gak pernah tahu. Kami diam-diam gak minum. Kembang diambil sama bus juta. Berbi ya. Tahunnya berapa itu? Kali lah, mana lah 150 juta lo. Tahun. Berita itu dari kosong ya. Akurat, tingkat akurasinya itu gimana itu? Akurasi ya? Ini di lem ini ya? Iya lem. Bukan lepas nih. Apa maksudnya? Yang lem yang lama udah tak buat aja. Ini pakai lem. Lem kambing. Iya. Oh iya, lem kambing itu kan? Bukan lem teko, ini karet lembut soalnya nih. Oh, bukan itu, jangan, lem ini, lem apa nama? Lem sepatu itu. Ah, sepatu yang kayak orang-orang sini lem itu? Ah, yang lem itu. Itu lemnya itu. Mending kau simpan aja nih daripada jatuh. Ini? Enggak, itu, karet itu. Ini kamera kok belum ada lagi, aku ada kamera soalnya. Kali belum 16 juta tuh. Berat salah itu. Beri ya. 16 juta. Beta cooler kan. Diam-diam 15 juta per bulan. Terkejut Amel ya kan? Terkejut Amel, siap dia. Lah nyesal aku keluar dari tim Robin. Nyesal aku katanya keluar dari. Kemarin aku janjing kan Bang Robin. Ya janjing kan. Tunggu 15 juta per bulan. Bang Robin shooting yuk. Langsung shooting kan? Langsung shooting dari malam kan? Langsung shooting. Kemarin anjing-anjingan. Malam shooting. Kita harus kita sesuatu tinggi tekos. Ini setahun aja udah gitu. Dia minta shooting dia kos ya? Iya, kos shooting. Nunggu kau lah katanya. Yuk gak jelas katanya. Enggak dia baca. Enggak jelas. Shooting jangan di kos ngapain? Kos apa? Tengok. Makanya apa di kos? Orang shooting itu di lokasi yang ini bagus. Dah heboh berita ni. Heboh. Sampai mana itu kira-kira berita ini? Coba kasih gambar sedikit gambar. Sampai mana kira-kira heboh? Training 6 enggak? Training 5 enggak? Di mana yang atas atau yang bawah? Apa? Apa? Mana? Atas atau bawah? Ini per bulan, ini per tahun. Kayak THR gitu lah. Ini per bulan tetap lancar, per tahun segini. Nanti rinciannya di bawah ini. Kalkulasinya $1 Amerika kan 14.000 kan. Dikalikan berapa banyak US yang kau dapat itu ditambah nanti baru dikalikan 14.000. Ditambah dengan video hasil video.
cara ngitungnya seperti itu. Profilnya tak tahan. Dia tak ada pasang ini ya. Kita ada one ya. Kalau papan depan orangnya tak ada. Sampai aku agak aneh duit-duitnya ini. Sini apa? Maksudnya ini apa? Ini per bulannya kan sudah. Ya maksudnya 5-81 maksudnya apa? Sebenarnya gini, kalau kita gajimu per bulan antara 3 juta dan 4 juta. Jadi tak jauh beda dari situ. $5 pilih $81. Dapatan. Perkiraan estimasi kan perkiraan. Iya, benar sekali. Tapi kok enggak jodoh pendapat enggak jauh dari itu. Sama kayak orang ini kan survei ini. Kemenangan antara calon presiden 1 nomor 2, survei 50% aja. Jadi enggak jauh dari situ. Iya, asumsi. Asumsi. Ya. Tak jauh dari situ. Tapi kalau lama-lama Iwan itu kita ini bahasanya beda kok. Beda. Kalau pakai bahasa formal dah. Kalau rekening enggak ada ATM ada 8. Ngeri Pak, kalau 8 berarti ATM aku sebut lagi ya? Iya, susah ya. Enggak, ATM aku cuma ada satu. Ini gimana nih? Aku harus buat lagi kan? Tiga lagi? Tiga atau empat lagi gak? Iya, takutnya tak muat kan? Apa area ini udah banyak ini? Ini satu ATM aku udah hampir ini apa? Bank Indonesia atau Bank Swiss nih? Bank Swiss lah. Bank Swiss lah. Enggak, kalau bank BCA aku bisa enggak? Soalnya aku punya bank Indonesia aja. Takutnya bank Swiss kayak Arin kan? Swiss kayak Arin. Arin 8 koma miliar. Atau bank Swiss enggak bisa diganggu gugat ya. Bahkan pejabat-pejabat bahkan ya. Itu KPK pun enggak bisa ganggu gugat itu. Bank Swiss ya? Agak bahasa sih enggak bisa. Pantas kan harta kekayaan Arin di sana enggak bisa ganggu gugat. Bank dunia. What oh, okay, aku biar punya jam 1.300 aku lihat tripod juga. Oh, 15 juta, Son. Mana tripod juga. Bisa gitu. Kok bisa-bisa ditarik balik uang 15 juta aku tuh. Tadi ini pantau nih, betul konten kreator. Kontribusinya tuh untuk kontribusi untuk kreatornya kreator. Ini. Wadah, aku ada ya, yuk. Mana ya? Ini ada. Tenang, nanti kalau aku udah beli jam dia sama Hendy, gajian langsung bayar. Yeah. Yes. Nanti aku bilang, aku ada ya, yuk. Aku ada ya, yuk. Ini ya, yuk. Kita gak apa-apa, pakai alasan aja dulu. Yang penting kan 15 juta. Berbulan gitu kan. Aku gak nyangka kalau 15 juta, dari mana dapat itu? Makanya. Dari video-video kau yang banyak itu mungkin? Ratusan itu. Masa video? 200. Masa apa video yang kemarin tuh? Yang ya. Dihapus itu maksud duit nggak mungkin ya, katanya itu udah copyright kan, mungkin dibayar kan. Tapi kayaknya dapat uang view-nya itu wah. Nggak mungkin. Uang view itu. Itu kalau udah copyright artinya itu akan digaji, gajinya itu masuk ke yang punya lagu. Aku udah pernah nengok tuh cerita itu. Masuk yang punya lagu. Dia pemilik hak. Tapi kok gimana ya? Apa salah tak orang? Makanya aku heran kok dapat bisa gaji sebanyak itu apa rahasia di balik itu? Rahasia di balik semua itu. Kita ini kan tim show. Berbagi. Harus sharing, share ya. Nah, itulah kita berbagi. Ya, justru pakai tim yang tekad kuat aku dari Tanjung Uma ke sini mau jumpa Paula nih. Gimana ceritain 15 juta sama 1.300 juta? Kau nih tuh bingung. Bisa gitu ya. Dalam hati kau nih kan bisa gitu ya. Dan sampai bikin konten yang thank you. Thank you lah ya. Bukan konten apa, MTQ. Ini 15 juta spektakuler. Spektakuler lah. Aku konten di sini nih, cuman aku ada memori pula ini, gak cukup memori. Jadi 5 trendingnya. Gak ada 2 konten di sini. Tadi aku baru buat konten juga tadi, siang. Oh siang di sini juga? Enggak, di rumah juga konten. Sama anak jalan juga ada konten itu. Yang terutama itu mah, belum kuat, belum ku edit ya. Wih mantap emang kan. Mantap pemandangannya. Ngaji. Wah 9 menit, 10 menit aja langsung. Setahun 2 kali. Mantap nih. Pemandangannya. Ini artis Batam. Hai guys, sudah mencapai 15 juta per bulan gajinya. Kalah kan anak PT? Anak PT 5 juta cuma. Ongkang-ongkang. Anak PT 5 juta cuman guys. 3 kali lipat guys. Tengok sepatunya ini cukai. Oh iya oh, kita pakai sepatu aja. Nih. Oke. Ini adalah sepatu kepala biaya cukai ya guys. Kau wawancara sepatu.
Pokoknya topping sepatu. Untuk batik stop luar 10. Buat baru.